Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai kabar terbaru antara Lesti dan Hari Jambi. Pada video ini kita akan membahas yaitu Hari Jambi beri kado spesial buat Dedek Lesti Kejora. Hari Jambi dan Lesti Kejora semakin lengket saja. Kemesraan dan kebersamaan mereka membuat para pengguna dunia maya semakin baper saja. Hal itu bisa kita saksikan dalam video-video yang beredar saat ini. Bagi kalian yang ingin tahu bagaimana kemesraan dan kebersamaan mereka selama ini, kalian bisa buka channel ini dan cari playlist yang bernama Hari Lesti Nida Indosiar. Dan playlist tersebut khusus menyajikan konten-konten yang berkaitan dengan AA Hari dan Dede Lesti. Semenjak Lesti dikabarkan putus dengan Rizky The Academy, gadis cantik yang sering dipanggil dengan nama Dede ini semakin dekat saja dengan Hari Jambi. Mereka secara belak-belakan mengatakan saling menyukai dan saling mengagumi satu dengan yang lain. Tak ayal hal ini membuat para pecinta Lida Indosiar kian bahagia saat mendengar akan kejelasan hubungan mereka berdua tersebut. Hal yang begitu mencuri perhatian warganet adalah kejadian beberapa waktu yang lalu. Bagaimana tidak, pria tampan dan berbakat itu mengirimi kado spesial buat kekasih hatinya yaitu Dede Lesti. Sontak hal itu membuat warganet bertanya-tanya dalam rangka apa Hari Jambi memberikan hadiah itu kepada Dede Lesti. Dan tak sedikit juga yang penasaran apa isi kado tersebut. Beragam komentar dari warganet tentang kejadian itu. Namun hampir 90% warganet mendoakan agar Hari dan Lesti bisa berjodoh dan bahagia dalam satu atap berdua. Hadiah itu pun langsung diterima oleh Dede sendiri. Dengan penuh rasa bahagia, Lesti langsung membuka kado kiriman dari Hari tersebut. Menurut info yang kami dapatkan, ternyata kado tersebut berisikan sebuah boneka kesukaan Dede Lesti. Tanpa basa-basi, Dede langsung memeluk boneka kesukaannya itu. Dan tak lupa juga Dede mengucapkan kata-kata terima kasih kepada Hari. Begitulah kisah cinta antara Dede Lesti dan Hari Jambi saat ini. Mereka sudah mulai mengirimi hadiah antara satu dengan yang lainnya. Memang kado yang diberikan oleh Hari kepada Dede Lesti tidak seberapa wah atau mahal. Namun yang perlu dicatat adalah keterusan dari kado tersebut. Itu saja informasi yang bisa kami berikan dan kami sajikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk terus mendukung Hari agar menjadi juara Lida tahun ini. Jangan lupa juga untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.